الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ulangi lagi aja. Kelihatannya kemarin keningnya pada mekrut semua. Iya. Mata pun melihujat. Mata pun melihujat. Ya, tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang bisa dipegang sebagai hujah sedikit atau banyaknya haid. Fadzatul adat mutaqarrirah ta'malu 'alaiha. Apa maksudnya ini tidak? Misalnya ya. Jadi kalau sekiranya hari ketiga dia bersih, ya, jadi jangan dianggap itu suci sampai tetap 5 hari. Ya. Jadi kadang-kadang hari kedua, hari pertama, kedua, ketiga, dia kelihatannya bersih, jangan buru-buru, tunggu. Biasanya paginya sudah keluar lagi darah. Maka segenapkan sebagaimana rutinitas dia. Wailuha tarju ilal qara'in. Apa maksudnya ini? Sa'id. Wailuha tarju ilal qara'in. Wailuha, apa maksudnya? Wailuha. Iya. Iya. Tuh. Apakah ini darah haid atau bukan? Ya, orang wanita yang tidak memiliki waktu kebiasaan yang tetap, dia lihat lagi qara'in, tanda-tanda ini darah haid atau bukan, tanda-tanda darah haid atau bukan. Karena pada mulai haid yatamayyiz an ghairihi, karena darah haid itu berbeda dengan darah yang lainnya, berbeda dari darah istihadhah. Darah istihadhah segar, darah haid itu tidak segar. Darah istihadhah itu tidak berbau, darah haid berbau. Darah haid itu hitam, darah istihadhah cenderung merah. Fatakunu haidan idza ra'at damal haid wa mustaharatan idza ra'at ghairahu. Apa maknanya ini? Abu Mu'an. Fatakunu haidan idza ra'at damal haid wa mustaharatan idza ra'at ghairahu. Fatakunu haidan idza ra'at damal haid. Apa maknanya? Fatakunu haidan idza ra'at damal haid. Bisa, Abu Man. Apa? Tidak. Tidak ya, Abu Salam. Fatakunu haidan idza ra'at damal haid wa mustaharatan idza ra'at ghairah. Apa maknanya fatakunu haidan idza ra'at damal haid? Enggak kedengaran. Fatakunu haidan sini biar kedengaran. Suaranya keraskan aja, jangan perlu malu. Kita belajar, sama-sama belajar. Fatakunu haidan idza ra'at damal haid. Apa maknanya?
apa dzar bikri apa fatakunu haidan idza ra'at lam haid wa mustahabatan idza ra'at ghairah. Darah haid. Dia dikatakan wanita yang terkena istihadah selain darah haid. Ya. Jadi wanita yang melihat darah haid, maka dia haid. Wanita yang melihat selain darah haid, maka mustahab namanya. Ya. Maksudnya darah haid di sini termasuk darah nifas. Ya. Karena nifas dengan haid juga ditelakkan dengan haid. Dan hukum darahnya juga sama. Subhanallah. Hukum darahnya juga sama. Wahiyat at-tahirah. Apa yang maksudnya adik? Wahiyat at-tahirah. Ya. Berarti bisa sholat, bisa ibadah-ibadah yang lain. Wa taghsilu atharad dam wa tatawaddo li kulli shalah. Apa artinya ini Hamzah? Maksudnya siapa ini yang mencuci darahnya? Wanita yang haid atau wanita yang mustahadah atau wanita yang mustahadah? Terus dan dia berwudu setiap kali sholat. Ada iskal yang kemarin. Kalau nggak ada iskal, kita ulangin lagi. Kebanyakan perempuan. Kalau yang tidak melihat qasatul baydha, jadi ini tanda bersih, tanda suci. Kebanyakan perempuan itu dia akan melihat bisa di akhir masa haidnya, dia lihat masih ada kadang-kadang bercak kemerah-merahan, ini enggak dianggap itu bukan haid lagi sudah. Kalau sudah keluar putih-putih itu. Nah, bagaimana kalau seindahnya? Ada hadis yang kata kunnalana udul qudra wa subra wa ratuhi syai'ah. Jadi para sahabiyah itu tidak menganggap bercak-bercak yang kekuningan, kecenderung gelap, kemerahan atau seperti itu keruh, itu setelah keluar putih-putih tadi, kalau qasatul baydha. Kalau sekiranya wanita yang tidak biasa keluar qasatul baydha, maka dia lihat di akhir masanya, kalau dia punya adat, punya waktu yang telah tetap, maka dia lihat dia nasib dan jah, dia kering, ya, tidak basah lagi. Ya, artinya sudah benar-benar kering. Kering, nah, ini sudah cukup. Nah, kering, jadi tidak lagi keluar-keluar seperti itu. Jelas sekali. Itu aja. Apa? Ya makanya ini kan kita masih cerita tentang wanita yang zatul adah. Jangan dilihat hari keduanya. Di hari kedua mungkin dia 5 hari misalnya. 5 hari dia punya waktu. Ya. Kemudian kadang-kadang hari kedua kering. Enggak perlu cari-cari lihat putih-putih ada enggak perlu. Karena belum akan keluar. Atau kalau dia enggak biasa lihat putih-putih, ya jangan-jangan sudah kering. Jangan. Kalau wanita yang zatul adah, lihat di hari keberapa? Di hari yang terakhir kalau gitu mau periksa-periksanya. Paham? Di hari yang kelima sudah menjelang-menjelang akhirnya itu dilihat, diperhatikan. Paham enggak? Iya. Darah. Iya. Disebutkan oleh ulama. Disebutkan oleh ulama kalau maaf kalau itu waja'ul wiladah. Kalau disertai dengan mulus-mulus, ya. Kemudian sudah mulai pembukaan keluar, ini dianggap darah nifas, ya. Darah nifas. Ya. Tapi kalau tidak, ya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada rasa sakit. Yang namanya nggak mungkin orang saat melahirkan itu kayak buang angin bus, nggak ada ceritanya, ya. Nggak ada ceritanya. Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran betapa sakitnya kan, coba rasa sendiri. Ya. Ya. Artinya antara hidup dan mati tanya ya. Kepada
orang tua kita, karena masing-masing kita dilahirkan oleh seorang ibu kan. Tanya, atau jangan lupa, tanya sama istri, gimana sih rasanya, enaknya melahirkan? Wah, luar biasa. Ya, luar biasa. Itu antara hidup dan mati. Bayangkan, sebagian perempuan itu, yang bayinya besar, ketika melahirkan itu terpaksa di kemaluannya diperlebar dengan ma'al wiladah, darah yang keluar bersamaan dengan proses melahirkan. Dan proses melahirkan ini sudah dimulai dengan istilah dokter pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3. Ya, Hasan. Ya kan? Iya. Kalau enggak ada pembukaan 1, enggak ada pembukaan 2, senyum-senyum keluar plek. Nah, ini darah nifas, darah ihtihaba namanya. Ya. Darah ihtihaba namanya. Kecuali kasus yang jarang dan anak belum tahu, ada perempuan yang hamil tapi tetap dalam setiap bulannya keluar haid. Betul enggak, Hasan? Pernah ada kejadian? Belum pernah. Tapi ini dinukilkan oleh fuqaha menukilkan mesti dalam kitab-kitab mereka pembahasan apakah wanita yang hamil itu haid. Ini khilaf mereka. Sebagian ulama mengatakan tidak. Yang keluar dari darah wanita hamil itu ijtihad. Ya. Sebagian ulama lain mengatakan iya. Selama buktinya waktunya rutin setiap 1 sampai 5 Hijriah keluar dia. Keluar dia selama hamilnya. Ya, alhasil ini tergantung kembali kepada fakta dan realita kok bisa seperti itu. Ya, bisa diteliti insyaallah. Bisa dipelajari sebenarnya darah haid. Ya. Itu betul enggak keterangan ulama yang mengatakan darah haid ini sebagai darah yang keluar haid itu sebenarnya itu darah gizi yang diberikan oleh dari ibu kepada bayinya, betul enggak? Darah haid, sebelum terjadi haid, ini semestinya ada pembuahan, ya, sehingga dia keluar, betul enggak? Betul kan? Ya dari sini, artinya kalau dilihat dari biologisnya seorang perempuan, ya, itu ya, keterangannya ulama yang komitmen mengatakan bahwasanya wanita yang hamil itu tidak haid. Makanya buktinya mereka mengetahui kalau mereka itu hamil loh kok telat bulan. Iya. Nah, dari sini maka sebagian ulama menghukumi wanita yang hamil tidak ada yang haid. Kalau begitu apa darah yang keluar? Darah itu adalah darah istihad. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam keterangan dari hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kenapa? Rujuk lagi. Sudah terlanjur ditalak, ya. Kemudian dirujuk lagi. Terhitung satu kali cerai, ya. Ya ini kalau jumhur dan dari sahabat dan khalaf. Terus rujuknya kata Rasulullah SAW. Fatalikha, ya. Tuma amsikha. Kemudian tahan. Jadi dia rujuk, dia merujuk kembali istrinya. Dia pertama dia telah mencerai istrinya dalam haid. Seorang yang mencerai istrinya dalam haid diperintahkan lagi untuk merujuk. Diperintahkan lagi untuk merujuk. Rujuk, dirujuk lagi. Cuma amsikha, tahan. Jangan dirujuk kemudian untuk ditalak lagi. Tunggu. Tahan. Kemudian biarkan dia haidnya selesai kemudian suci. Suci. Tumma tathur, dibiarkan dia suci. Suci. Kemudian tumma tahid, kemudian haid sekali lagi. Kemudian haid sekali lagi. Tumma tathur, kemudian suci sekali lagi. Insya'a talikha, wa insya'a amsikha. Kemudian setelah itu kalau mau, wa insya'a amsikha, wa insya'a talikha. Kalau dia mau, dia tahan setelah tahur yang kedua. Atau dia ceraikan. Dalam riwayat yang tadi di Sahih Muslim tadi, talikha tahirat au hamilah. Ceraikan dia dalam keadaan suci atau hamil. Berarti apa? Berarti ada hal yang ketiga. Apa itu?
hamil haid. Terjadi menunjukkan bahwasanya wanita yang hamil itu tidak haid. Alhasil, terus sampai di sini kenapa misalnya? Ya, antum tadi antum sabar, ah, apa? Kenapa? Ah, sisa itu tadi, iya, darah yang keluar itu, jadi darah yang keluar sebelum lahirkan, makanya dilihat perdarahannya itu matok, tok, wajah obidada, ya sebenarnya sudah bukan satu, bukan dua, bukan tiga, ini sebuah ulama itu dam nifas. Sebagai ulama yang mengatakan walaupun tanpa tolak, walaupun tanpa pembukaan, tanpa sakit itu tetap dam nifas, tapi ini tidak tepat karena definisi dam nifas itu adalah dam al-kharij ma'al wiladah, darah yang keluar bersamaan dengan proses kelahiran, dan proses melahirkan itu ada yang namanya tadi sakit-sakit, ya mulus-mulus, ya mulus-mulus yang luar biasa, pakai pembukaan satu, pembukaan dua, pembukaan tiga, ya. Nggak pernah nggak akan ada kejadian wanita yang melahirkan tanpa pembukaan mulus-mulus. Nah ini dihitung darah nifas. Adapun yang adem masih santai-santai aja, nggak ada mulus-mulus sama sekali, maka ini bukan dihitung darah nifas. Jelas, insyaallah. Jam 12 keluar, kering lagi. Jam ini, setiap hari sering terus.
bulan depan juga setiap hari terus ini, nggak pernah dia darah haid dan darah nifas. Kalau dia tidak punya dua-dua, tidak punya waktu yang kebiasaan, tidak punya tamyiz juga, tidak bisa membedakan antara darah haid dan darah nifas. Kembali kepada aghlabun nisa, kebanyakan perempuan yang haid. Nah, lihat keluarga-keluarga dekat dia, saudara-saudara perempuannya, ibunya, berapa kali haid rata-rata. Ya. Kata Rasulullah, kata hayyan di sittatan aw sab'an. Haidlah 6 atau 7. Ini kalau wanita yang seperti ini kondisinya. Karena kan banyak wanita kalau enggak 6 ya 7. Lihat saudara-saudaranya 6 atau 7. Kalau kebanyakan mereka 6 ya sudah ikut 6. Gitu. Ya. Ghalibuddin saja sudah. Ghalibuddin saja. Bisa di tengah, bisa di awal, bisa di akhir. Ghalibuddin saja. Pakai ghalibuddin. Ya sudah. Setelah itu, hari yang ke-6 atau yang ke-7 dia mandi. Kemudian dia sholat sebagaimana biasa. Jelas insyaAllah. Wa'ala. Baik, ada lagi? Ada lagi? Ya. Kenapa? Oh enggak. Enggak, itu kalau letak itu enggak bisa sama. Wanita yang satu dan wanita yang lain itu tidak bisa sama. Iya. Kalau itu bisa sama. Jumlah hari bisa sama. Iya. Wanita? Ya. Maksudnya enggak, waktunya ada hanya setiap bulan. Puannya. Pertama harus ada survei. Iya kan? Satu rumah enggak bisa survei itu. Iya kan? Lihat keluarga yang lain apa juga seperti itu. Enggak lah. Ada yang di awal bulan, ada di tengah bulan, ada di akhir bulan, enggak. Enggak ada hubungannya dari sisi apa hubungannya. Atau ada istilah apa namanya? Ikatan batin. Satu haid-haid semua. Enggak. Ya. Tapi jelas dia bisa sama waktu harinya jumlahnya berapa. Tapi kalau di depan atau di belakang itu ini, karena bedanya apa? Karena mereka tidak bareng baliknya. Iya. Anak pertama tahun lalu, 3 tahun yang lalu anak yang pertama. Ya. Anak yang kedua ya baru 2 tahun yang lalu. Bagaimana dia mau bisa sama? Ya. Jadi, ada lagi. Maka tadi pakai ghalabuddin aja. Ghalabuddin. Kalau batutan artinya pakai dia punya perasaan yang mengatakan ini adalah haid. Ya. Baik. Biasanya dengan ciri-ciri wanita-wanita yang haid itu ini bisa diketahui. Ya, bisa diketahui, bisa dipakai tes. Nampak ini ketika tes ternyata dia ini lagi masa subur atau apa. Ada kan tes ketika waktu subur? Iya. Jadi seperti ini, apalagi kalau mau di USG, ya lebih mudah lagi kelihatan. Oh ini nih, lihat nih, di darah haid semua. Ya lebih jelas lagi dia. Jadi, alhamdulillah sekarang punya Islam. Artinya untuk orang-orang wanita-wanita yang ya di kota itu gampang ya untuk mengetahui seperti ini. Ini darah haid atau darah bukan. Ya. Yang gawat kalau wanita yang di pedalaman, nah ini yang agak sulit gitu mengetahuinya. Dan tidak ada dokter, tidak ada bidan juga. Nah, terpaksa seperti tadi wanita yang di belakang gunung yang nggak pernah ketemu dokter, nggak pernah ketemu bidan. Nah, yang antum tanyakan seperti itu tadi. Ya, kira-kira aja dia. Tapi wanita-wanita yang biasa ada ketemu dokter, ketemu bidan, ini insya Allah bisa konsultasi dan bisa bertanya. Ini mereka juga punya pengetahuan seperti ini. Ya, dia apa fisiologisnya wanita mereka paham. Baik. Wah deh, jelas sudah Allah. Atau bingung lagi, masih bingung? Hah? Jelas. Salam pengantin. Ini harus siap-siap ini. Nanti jangan lalah. Ya. Apa kan ini? Ya.
eskal. Nggak ada eskal. Janya sudah nggak bisa konsentrasi lagi. Tapi insya Allah ini penting. Belum menikah. Kalau insya Allah semuanya akan menikah semua kan? Nggak ada yang pengen jadi pendeta. Tapi ya, bisa. Ya, sebagai wanita ada suri itu, bisa jadi kamarina. Tapi, ya belum tentu juga. Bu wanita yang istihadah itu karena sakit perutnya, karena ada ke apa namanya, entah infeksi, entah karena tumor atau karena cedera, ya. Ini bisa juga, sakit juga kalau cedera. Ya. Nah, baik, habis sekali lagi. Iya, iya itu pengaruh ya. Jadi wanita-wanita yang haid biasanya lebih semakin emosional, itu ya ada hubungannya insya Allah. Mungkin ada hormon-hormon tertentu itu, hormon-hormon tertentu yang mempengaruhi kejiwaannya. Hormon apa itu Ustaz? Hah? Progesteron atau testosteron? Iya, ya gitu-gitulah. Sebutkan aqallihi fi taqdiri aqallihi wa aktsarihi ma taqumu bil hujjah. Tidak ada dalil yang bisa dipegang yang menunjukkan batasan sedikit ataupun banyaknya haid. Bukan lagi tentu, demikian juga suci. Tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang membatasi suci itu dengan bilangan tertentu, 15 hari atau 25 hari, tidak ada. Selama wanita masih haid, dia dihukumi, itu juga dia haid. Mau 15 hari, mau lebih, dihukumi dia haid. Demikian juga, selama dia suci, ya dihukumi dia suci. Mau cuma 1 hari atau 2 hari, ya penting dia suci. Fadatul adah al-mutakarrirahi ta'amaru alaiha. Wanita yang kebanyakan, mayoritas wanita itu memiliki waktu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk keluarnya darah haidnya, sehingga dia berpatokan padanya, patokan dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya. Sebulan 6 hari di awal bulan Hijriah, maka dia pakai terus. Setiap datang masa suci itu, maka dia hukumi dirinya haid. Wa ghayruha tarju ila al-qara'id, dan wanita yang selain memiliki ada yang dia tidak punya waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang di depan, kadang di belakang, kadang di samping, ya. Kemudian kadang sehari, kadang 2 hari, kadang 3 hari, enggak jelas. Maka dia pakai qara'in, dikasih yang menunjukkan ini adalah darah haid atau bukan. Karena damul haid yatamayyazu an ghairihi, karena dasarnya sifatnya darah haid itu beda dengan darah yang lain. Darah haid dan nifas itu beda dengan darah yang lain. Beda dari darah istihadah, beda dari darah luka, beda. Sehingga takunu haidan idza ra'at damul haid. Sehingga jadilah dia dihukumi sebagai wanita yang haid apabila dia melihat darah haid. Orang-orang yang tidak punya waktu itu tak pedih. Dan dia hukum dirinya mustahadah. Dia hukum dirinya wanita yang istihadah kalau dia lihat selain daripada darah haid dengan ciri-cirinya yang telah tertentu. Wahia qattahirah, ini wanita dihukumi seperti wanita yang suci. Wanita yang istihadah dihukumi seperti wanita yang suci ketika keluar darah istihadah. Ini sehingga taghsilu asarat dam, sehingga dia bersihkan sisa darah. Dia bersihkan sisa darah, kemudian dia berwudu untuk sholat. Tapi kemarin sudah dibahas faedah tentang wudu setiap sholat. Ya. Kemudian ada perkara yang belum disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah taala. Ada wanita yang berikutnya,
wanita yang dia kena itu sebelum istihabahnya dan dia tidak punya qoraib, dia tidak punya tanda-tanda untuk membedakan ini darah haid atau darah istihabah. Maka yang seperti ini Rasulullah SAW bersabda, "Matahiyyani sab'atan aw sittatan aw sab'atan." Maka haidlah 6 hari atau 7 hari. Sebagaimana tahayyun nisa, sebagaimana wanita-wanita pada umumnya haid, kalau tidak 6 hari ya 7 hari. Lihat kondisi keluarga. Kalau rata-rata 6 hari ya pakai 6 hari, kalau rata-rata 7 hari pakai 7 hari. Ya. Di waktu kapan? Ya, pakai waktu bon. Pakai feeling, pakai dia punya perasaan. Kapan ini haidnya? Ini wanita yang ketiga. Wanita yang istihadah kemudian dia tidak memiliki waktu kebiasaan yang telah tetap. Kemudian setelah itu, selain tidak memiliki waktu yang tetap, dia juga tidak bisa membedakan antara apakah ini darah haid atau darah istihadah. Iya. Tapi wanita yang kena istihadah kemudian dia telah memiliki waktu yang telah tetap sebelum haidnya, maka dia pakai patokannya apa? Waktunya. Ya, walaupun apa namanya ketika dia istihadah ya, dalam sebulan penuh setiap hari keluar, tapi dia punya kebiasaan rutin, maka dia pakai kebiasaan. Jadi 1-6 misalnya atau 15-20 misalnya waktu haid rutinnya sebelum sebelum istihadah, maka dia pakai itu. Jadi waktu 15 atau 15-20 ini hukumi ini darah haid. Kemudian setelah itu dia hukumi dia suci walaupun masih keluar darah, karena darah berikutnya itu darah istihadah cuma ya ini. Adapun wanita yang kedua dari wanita yang terkena istihadah, wanita depan, di tengah, di belakang, ya. Makanya seperti ini, dia lihat qara'in, dia lihat tanda-tanda. Apakah ini darah haid ataukah bukan? Kalau darah haid, ciri-cirinya tertentu. Ya. Seperti tadi hitam, pekat, berbau. Ya. Kemudian darah istihadah itu merah segar, tidak berbau. Nah, kalau dia bisa melihat perbedaannya, maka dia pakai perbedaan. Dia tanda-tandanya. Maka ketika ini dia lihat ini tanda-tandanya darah haid, maka dia hukumi dia lagi haid. Sampai hilang ciri-cirinya, sampai kembali lagi menjadi darah segar. Darah segar berikutnya dia hukumi istihadah dan dia tetap dihukumi sebagai wanita yang suci. Iya. Ini yang kedua. Yang ketiga, seperti yang kita sebutkan tadi, wanita yang istihadah tidak punya kebiasaan yang tetap yang untuk dijadikan bisa dijadikan patokan. Kemudian dia selain tidak punya kebiasaan yang tetap, selain tidak punya kebiasaan yang tetap, dia juga tidak bisa membedakan antara darah haid atau darah istihadah. Ciri-cirinya samar. Dalam sebulan penuh hitam terus, atau dalam sebulan penuh merah terus. Wah, ini bingung dia. Kemudian setelah berusaha untuk bertanya kepada orang yang mengerti ya, tentang apakah ini darah haid atau darah istihadah, ke dokter kandungan misalnya, ternyata bukan juga, nggak bisa juga, dokternya podo ya, sama dengan dia ya, maka fatahai jadi kenapa ya ya kemarin sudah disebutkan bahwasanya tidak perlu berwudu setiap kali sholat ya, kecuali kalau ada pembatal wudu yang lain. Ya. Tidak wajib wudu untuk setiap kali sholat bagi wanita yang istihadah kecuali ada pembatal yang lain. Karena di sini dia rukhsah. Masih bisa. Ya. Tapi kalau mau berwudu lagi afdol. Ya. Salisul baul, ya sama. Dan salisul baul lebih parah. Kalau salisul baul air kencing itu sepakat. Sepakat ulama tentang najisnya. Tapi kalau dalam istihadah itu ada khilaf. Iya. Ada pertanyaan lagi? Fiskal jelas insyaallah ini. Jelas insyaallah. Kalau jelas kita berjalan lagi. Apa? Iya dibersihkan, iya. Ya itu seyogianya. Seyogianya dibersihkan, masa dibiarkan apa? Ya dibersihkan. Dibersihkan. Ya.
seyogianya orang itu sholat itu berbersih diri. Jangankan apa namanya ini, mandi saja Rasulullah SAW ada hadisnya yang dikerik dan juga yang dicuci. Padahal mandi suci. Ya, kalau mandi najis, ya kita najis semuanya. Ada lagi? Mabih sekali lagi, jelas insya Allah. Jelas? Wal haidu la tusalli wa la tasum. Ini ijma ulama. Wanita yang haid itu tidak sholat dan tidak berpuasa. Hadisnya juga banyak. Mutafun alaih hadisnya. Hadisnya kisahnya Mu'adzah. Ketika dia ditanya ahaduriyatun anti, ma barul haid taqdis saum wala taqdis shalah. Bertanya Mu'adzah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya ummul mukminin, kenapa kok bisa wanita yang haid itu mengqada puasa tapi kok mereka tidak mengqada salat? Artinya apa? Artinya wanita yang haid itu tidak berpuasa dan tidak salat, hanya saja yang menjadi pertanyaan, kenapa harus diqada puasanya dan tidak diqada salatnya? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha, aharuriyah itu kan, apakah kamu wanita yang haruriyah, wanita yang pengikut mazhabnya Khawarij? Mazhabnya Khawarij itu mereka dalam hal ini wanita-wanita yang Khawarij tetap mengkodok sholatnya. Jadi mereka selain mengkodok puasa, kodok sholat juga di antara wanita yang haidnya. Ini dikarenakan jahil. Wala tuqa'u hatta tagtasila ba'da tuhur. Dan wanita yang haid itu jangan disetubuhi sampai mereka mandi besar setelah suci. Setelah suci, ini pendapat jumhur ulama. Jadi mandi dulu, setelah suci mandi baru boleh berhubungan suami istri. Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Wa taqdis siyam, kemudian mengkodok puasanya. Ini juga ijma ulama. Wa taqdis siyam, mengkodok puasanya. Wanita yang haid mengkodok puasanya. Fiskal, ada fiskal di sini. Wanita terus enggak, tidak. Jadi wanita yang apa namanya, wanita yang masuk waktu zuhur kemudian sebelum asar dia haid, belum sholat zuhur. Ya, memang ada khilaf di antara ulama apakah ketika sucinya nanti wajib untuk mengkodok apa namanya sholatnya ataukah tidak, karena tidak ada dalilnya, tidak ada dalil. Ini pertama, dia mengakhirkan bukan karena dosa, mengakhirkan wanita diperbolehkan sholat di awal waktu maupun di tengah atau di akhir selama belum masuk waktu, sebelum masuk waktu berikutnya. Ya, hanya saja memang yang di awal waktu tentu lebih afdol daripada yang di akhir waktu. Ya, bukan karena dosanya mereka. Ya, bukan karena dosanya seperti itu sehingga keluar haid di waktu dia di waktu dia sebelum sholat. Ini khilaf, memang betul khilaf. Sebagian ulama mengatakan dikodok, tapi tidak ada dalil yang sore, yang atau yang jelas gamblang memerintahkan untuk mengkodok sholatnya. Ini bahir hadisnya mengatakan tadi, mabaru haid taqdisaw mula taqdis sholat. Artinya dia sholat yang tinggalkan ketika masa haidnya tidak wajib untuk dikodok. Baik. Artinya waktu asar, apakah dia
sekiranya wanita yang sucinya salat sucinya ketika salat asar, apakah wajib salat duhur juga atau ketika sujud mu'adzah tadi? Babal misal taqdis ya wala taqdis, artinya salat itu tidak biasa, tidak dipondok ketika waktu haid ya. Waktu yang dia ajar aja. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, man ya, apa man la ilaha illallah, man adraka raka'ah ya, qabla an taghrib asy-syams, man adrakahul asr ya, man adrakahul asr atau man adrakur raka'ah qabla an taghrib asy-syams faqad adrakal asr. Barang siapa yang mendapati waktu sholat duhur, waktu sholat asar sebelum matahari terbit, sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan waktu asar. Rasulullah tidak mengatakan asar dan duhur. Lihat sini, Rasulullah tidak mengatakan asar dan duhur. Wanita yang haid ketika waktu asar, ya asar saja. Dari mana mengatakan? Mereka mengatakan sebetulnya mengatakan kias. Kias ini waktu yang darurat. Darurat itu boleh menjamak sholat. Darurat boleh menjamak sholat. Ini bukan darurat sama sekali. Ini memang sudah Allah tetapkan untuk setiap wanita yang haid ya, seperti ini keadaannya. Ya, seperti ini keadaannya. Baik. Jelas, yang jelas selama haid itu waktu yang terkena sholat yang terkena haidnya itu tidak mengkodok. Jelas itu yang jadi patokan. Jadi wanita yang haid selama masa haidnya terkena itu tidak diwajibkan untuk mengkodok. Ini yang lebih akrab ila dalil. Ini yang lebih dekat kepada dalil dan lebih mendekati pendalilan-pendalilannya. Tuh, ada lagi. Maaf Iska. Iya. Waktu dia mandi, ya. Oh gitu. Ini disebutkan oleh ulama dia tayamum. Sebagian ulama mengatakan tayamum karena apa? Karena aujab faraidu shalah itu al-waqt. Ya. Kewajiban yang paling wajib di dalam sholat itu waktu. Ya, waktu. Itu kan syaratnya ya. Syaratnya waktu. Kemudian taharah. Kalau sudah sampai seperti ini, maka waktu harus dikedepankan. Ya. Kecuali kalau kondisi dia tertidur. Kalau kondisi dia tertidur misalnya orang yang tidur bukan karena haid atau apa, set bangun 5 menit lagi asar misalnya, tidurnya dari jam 9, bangun 5 menit lagi asar bukan karena sengaja, nggak apa-apa dia mandi itu sampai keluar waktu. Kenapa? Karena waktunya bagi orang yang bangun tidur, bagi orang yang tertidur itu kapan? Kalau dia terjaga, berarti waktu asarnya lebih bagi dia. Waktu asarnya lebih bagi dia. Dan ini pendapat jumhur. Tapi kalau pendapat Imam Malik tetap memaksakan untuk mengatakan bahwasanya kewajiban waktu lebih ditekankan. Jadi dia cukup cuman misalnya enggak perlu mandi lagi karena habis, cukup tayamum segera langsung sholat. Ya, ini Imam Malik rahimahullah taala. Tapi jumhur mengatakan enggak, ini kondisinya beda. Dia orang yang bukan mufarrid. Dia bukan orang yang sadar ketika dia meninggalkan waktu asarnya. Dia tidak sadar sehingga waktunya hampir habis. Baik, jelas insyaallah. Itu. Jadi perlu ditekankan yang pertama, selama orang yang sadar, ya, maka waktu ini aujab faraidus shalah, kewajiban salat yang paling wajib. Ya, sehingga apa? Mengalahkan syarat-syarat yang lain, mengalahkan taharah. Ya. Mengalahkan menutup aurat. Kalau dikirakan misalnya seorang tidak bisa memakai aurat sampai waktu keluar, maka fattaqullah mastata'tum, salatlah walaupun tidak menutup aurat. Ya. Ini mazhab Syafi'i. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan ada yang selain ini,
itu al-jahalatu min al-mutafaqqiha. Kalau ada ulama, ada sebagian ulama yang berpendapat selain ini, itu orang-orang yang jahil daripada orang-orang yang mengaku memiliki fikih. Ada yang berpendapat selain ini, cari baju dulu daripada ulama jahilah itu mengatakan seperti itu. Jadi aujab faraidu shalah itu al-waqt, kewajiban yang paling ditekankan ketika sholat itu waktu, melihara waktunya. Ya. Atau dia harus lari cari-cari untuk berwudu atau ini sampai lewat waktu, maka ini jahil dikatakan Syekhul Islam. Ya. Jadi ini harus diperhatikan. Ada lagi? Ada sekali lagi? Maafi. Satu lagi enggak apa? Wan nifas aktsaru 40 yauman. Nifas paling banyak itu 40 hari. Baik. Nifas itu darah yang keluar bersama proses melahirkan. Ad-damu kharij ma'al wiladah. Bersama melahirkan atau setelah melahirkan. Aktsaru 40 yauman, paling banyak 40 hari. Ini ada hadis yang diaslankan oleh banyak ulama dan dipegang oleh jumhur salaf dan khalaf. Hadis Ummi Salamah di Sunan, kanatin nufasa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqlu ba'da nifasi 40 yauman au 40 lailah. Ya. Setelah melahirkan. Ya. Ini. Kunna kanatin nufasa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqlu 40 yauman au lailatan 40 lailatan. Ya. Jadi sini disebutkan oleh Syekhul Islam dan yang lainnya mengatakan ini amr, walaupun wakilnya, walaupun faktanya ada saja yang lebih daripada 40 hari, tapi madam ini adalah perintah Rasulullah SAW, maka kita taati. Ya sudah, wanita 40 hari lebih bukan. Ini pendapat jumhur ulama, jumhur sahabat dan jumhur ulama setelahnya. Ada ulama yang lain mengatakan ada yang 60 hari. Enggak jelas, nanti kalau lewat 60 hari apa? Ya, artinya faktanya jadi yang jadikan patokan untuk memudahkan, untuk meringankan. Untuk meringankan itu 40 hari. Ya. Ini wal hadd li aqli, dan tidak ada batasan sedikitnya. Sehingga apa? Sehingga mau sehari, nifasnya sehari. Ya, nifasnya sehari, darahnya keluar sehari kemudian bersih, ya sudah sehari. Ya. Atau 2 hari, ya sudah 2 hari. Yang bersih hukum suci dia. Ya. Atau kalau tidak keluar sama sekali. Misalnya dengan sesar, ya. Sesar tidak keluar ya. Kalau orang wanita yang di sesar itu tidak keluar nifas kan? Karena tidak keluar katanya. Hah? Wallahualam, yang jelas patokannya nifas. Kalau ada nifasnya saluran akan mahid kul wada fa tazul nisa' bil mahid. Jadi batasnya ada enggak? Ada situ. Ada enggak darah? Ya. Kalau ada darah itu hukum dia. Apa yang dikerjakan haid? Apa yang tidak boleh bagi haid sama seperti wanita yang nifas. Ya, fisikal ada iskan. Sama. Sama. Boleh. Asal jangan pas lagi haid. Paham? Wanita yang istihadhah boleh berhubungan suami istri. Asal jangan ketika haid. Nah, kan sudah dipelajari tadi kapan taunya, kapan enggaknya. Ya kan? Ketika sudah kita pelajari kapan wanita yang istihadah dihukumi suci, kapan dia tidak dihukumi suci. Ya. Pertama, apakah dia punya kebiasaan? Ya. Apakah dia kalau tidak punya kebiasaan, apakah dia punya qara'in? Ya. Ya. Atau paling tidak seperti yang perempuan yang ketiga. Jelas? Paham siapa? Ya. Kalau wanita yang haid baca Quran boleh, masuk ke masjid boleh,
tapi jangan menyentuh mushaf. Masuk masjid jangan untuk sholat, tapi misalnya untuk ta'lim dan sebagainya. Karena hadis-hadis yang melarang ini la uhillu li ha'idin wala junubin al-masajid, tidak boleh menyentuh mushaf karena ada dalil yang khusus la yamassul mushaf ila tahir, tidak menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang suci. Maksudnya orang suci ini orang-orang yang berwudu gitu ya. Kenapa kalau sekarangnya dikendakin situ orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir ya, kenapa Rasulullah enggak terang-terangan mengatakan kafir la yamassul mushaf ila muslim? Kalau gitu berarti orang yang kafir jangan. Tapi di sini ketika Rasulullah mengatakan la yamassul tahir, zahirnya yang kita bisa diambil di sini itu adalah orang yang suci. Intinya Rasulullah ini surat Amr bin Hazm ini ditujukan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang notabene mereka muslim. Gitu. Ya. Kan sudah disebutkan di hadis itu. Fatahayat dikarena tahayat dan misak. Maksudnya haidlah sebagaimana haidnya keumuman wanita. Dan memang terbukti umumnya wanita kalau enggak 6-7 bisa, tapi kan enggak umum. Ya. Jadi umumnya wanita itu, maksudnya batasan umumnya wanita. Bisa ada 1-2 kasus, ada yang 10 hari, ada yang 15 hari. Ada yang kurang 2-3 hari, tapi itu enggak umum. Ini kebanyakan wanita. Terus kalau masalah kafarat ada khilaf di antara ulama. Ya. Ada khilaf, sebagian mengatakan wajib kafarat. Yang jelas tidak ada dalil yang marfu. Hadis yang marfu law sahha indana haditsul kafarah la qulna bi. Kalau sahih hadis tentang kafarat, mestinya kami sudah pegang. Tapi kalau tidak sahih, tidak pegang. Ya. Sebelum ulama mengatakan istighfar tidak perlu kafarah. Baik. Kafarah ala sabil ya, kalau mau sedekah ya umum sifatnya istihbaban. Baik. Iya. 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 Pas dia pertama kali keluar darahnya kapan? Pas keluar bayinya berapa hari setelahnya dihitung. Terus nafiskan. Coba sama sih. Iya. Penempat jumhur lama seperti itu ya. Hadisnya seperti itu. Iya. Karena tin nufasa ala hadi Rasulullah SAW. Iya. Tak. Ya. Wayakutna. Arba'ina yawman aw lailatan. Ya, sudah. Walaupun ada memang ada lebih dari itu tapi enggak dipakai. Al-hukum lil aghlab, hukum itu dengan yang walid. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.